Hai, hai, and hai. Salam ngeteh, salam ngeteh. Ngeteh dulu bro Enzis. Sehat-sehat ya kawan-kawan Lesti. Oh, karena kita nonton bareng lagi nih. Melihat aksinya Lesti dan gue benar-benar dibantu nih bisa buat video ini. Videonya agak susah nih tembus untuk tayang di YouTube nih. Jadi mudah-mudahan video ini bisa tayang ya, mudah-mudahan bisa tayang. Karena ini dari stasiun televisi nih. Kita coba ya. Kita coba mudah-mudahan tayang. Gue gak tahu ini akan bisa tayang atau tidak. So, ini adalah Bidadari Cinta Vildan dengan Lesti. Okay, let's get on. Kemarin itu gue nonton film dan gue baru dengar suaranya. Gue baru dengar suaranya. Suaranya bagus banget. Tuh, smooth banget. Tapi katanya dia ada suara yang ngeroknya juga katanya. Oke, okay, apakah di Bidadari dari cinta ini ada atau tidak gue gak tahu. Tapi let's enjoy karena mereka berdua mempunyai kualitas suara yang bagus ya. Oke, okay. This is it. Musiknya, oh enggak, suling. Tak kenapa ya, kalau dengar suling di awal itu, gue tuh, tapi ya, dangdut original tuh memang kekuatannya kan di suling ya. Maco banget nih, maco banget sih Vildan ya, dia punya mustache. Oke. Okay. Suara, menurut gue si Vildan ini punya suara unik ya. Dia punya suara tender gitu kan, yang warm, yang hangat gitu kan. Untuk cowok ya, kalau ngeliat dari penampilan itu kan, suaranya tuh kayak bakalan gede gitu kan, apa misalnya keras gitu, kasar gitu. Tapi dia punya tender suara yang smooth. Dia punya teknik pernapasan juga nggak kalah dengan Lesti ya, bagus. Nggak diragukan tekniknya Lesti ini ya, nada rendahnya gila. Lesti walaupun nada rendah, mampu mengontrolnya itu dan mencapai akhir lirik, itu yang gue suka. Oh my god. Okay. Ada sedikit head voicing di sini. Ya. Itu head voice itu, head voice. Tapi belum mencapai nada maksimalnya si Vildan sepertinya. Masih setengah ini. Dia bisa lebih tinggi daripada itu. Okay. Lesti juga ikut naik ya. Lesti ikut naik ini nadanya. Oh man. Kalau kita lihat ya, keduanya ini memberikan penghayatan dalam tiap lagunya. Best lah dua-duanya ini. Kalau Lesti sih gue udah sering dengar bagaimana penghayatan dia itu wakil banget deh. Kill, setiap dia bawakan lagu itu penghayatannya mantap jiwa. Mantap jiwa. Dan Vildan ini baru kedua kali ya, tapi gue bisa lihat juga kemarin yang Egois Mashup sama apa itu ya, Aku Pergi ya. Lupa lagi. Itu juga penghayatan si Vildan ini gokil sih, gokil. Dia bisa banget memerankan acting dan penghayatan lagu. Oh, look at that. Raga. Pas raga, itu suara bawah itu. Oh, man. Gue sih
Tapi ya, thumbs up ya buat buat cewek-cewek yang bisa membawakan lagu nada rendah gitu kan, nada-nada cowok gitu. Wow, wow, wow. Yes, that's it. Come on, Zelda. That is nice. That is nice. Okay, now lastly. Oh man. Gue suka sih teknik pernapasan Leslie. Dia ini smart banget bagaimana dia mengontrol apa ya lirik-liriknya gitu. Dia sudah tahu kebutuhannya gitu. Oh, penguasaan lagunya mah hebat. No pitching sama sekali keduanya. Pitch controlnya dapat semua. Oh, hold up. Go girl. Go Leslie, go Leslie. Hate that note. Oh man, they are showing up, showing up. Oh man, ini kemampuan vokal mereka gokil sih, gokil. So katanya mereka adalah duet yang lumayan cukup fenomenal ya untuk Lesti dan si Phil Dunn ini ya. Gue baca di kolom-kolom komentar dari teman-teman dan I just noticed they are memang mereka bagus, mereka duet yang serasi. Oh. Look at that, look at that. Oh, 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 oh. Oh, oh. That scream, that head voice. Of the... Oh, respect, feel that, respect. Kayaknya lebih banyak Lesti memberikan kepada Phil Dunn ya. Lesti memberikan ke Phil Dunn di sini. Oh, apa ya? Memberikan kesempatan untuk menunjukkan vokalnya si Phil Dunn kalau gue malah melihat ini. Karena Lesti gue lihat masih setengah aja yang dia keluarkan ini. Oh, man. That is gokil. That is vocal. Oh man. Oh yeah. Yeah. Oh man. That is awesome. That is awesome. Oh, one thing for sure. Mereka emang duit yang bagus ya. Berbicara penghayatan mereka dua-duanya oke. Okay. Gitu kan. Berbicara kontrol emosi juga oke. Okay. Juga kontrol terhadap kemampuan teknik mereka gitu kan. Enggak ugal-ugalan. Kita lihat Lesti di sini gue masih melihat nih masih dia bisa lebih powerful dari pertunjukan ini tapi Lesti mampu mengontrol itu. Mampu mengontrol tidak terpancing dengan kayak orang berantem gitu kan. Wah, gua harus lebih kuat, gua harus lebih itu. Jadi dia bisa kontrol itu gue melihat. Oh, sedewasa itu ya Lesti ya, and Phil Dunn also, and Phil Dunn juga. Wow man, gua harus minum. Well, this is quite performance, bagus banget. akhirnya tahu tentang kemampuan dari seorang Phil Dunn. Oh, I'm curious. Katanya dia juga bisa memainkan beberapa alat musik ya. Well, I will check that up. Ya, coba kita akan lihat. Gua akan lihat. Dia bisa memainkan musik apa. Dan mudah-mudahan ada referensi buat kalian. Kalau ada referensi, ada video yang memang Phil Dunn memainkan alat musik, tolong di komen. Dan kalau bisa, kasih linknya sekalian ya. Dan mudah-mudahan bukan dari stasiun televisi. Aduh, susah banget tembusnya. Mudah-mudahan ini juga
apa ya, bisa tayang ya. Kalau bisa tayang, alhamdulillah. Kalau tidak ya, mohon maaf. Kayaknya hanya gue yang akan tahu bahwa ada video ini. Well, that's it guys. Thank you ever so much for watching my video. Mudah-mudahan kalian terhibur. Karena gue juga, gue terhibur menonton mereka nih. Gila. Terhibur gila. That's it. It's a wrap. Bungkus.